Pemain sepak bola adalah cita-cita banyak anak muda. Tapi tahukah Anda siapa yang membentuk fisik anak menjadi pemain profesional? Ya, mereka adalah pelatih fisik, tokoh yang dalam sepak bola tak terlalu tampak menonjol. Di Sekolah Olahraga Ragunan ada sosok Irfan Hermana. Alumnus olahraga Universitas Negeri Jakarta inilah yang melatih anak-anak tentang bagaimana menjaga kebugaran. Mari mengenal lebih dekat sosok Irfan. Pertama kalinya terlibat di sepak bola itu saya masuk ke perkuliahan, ya masuk ke perkuliahan Universitas Negeri Jakarta, khususnya Fakultas Ilmu Keolahragaan. Nah, di situ saya dididik dan mengambil materi kepelatihan cabang sepak bola. Itu selama 2 tahun saya menggeluti dunia persepakbolaan dan mempelajari persepakbolaan sehingga makin terpacu saya untuk memperdalami ilmu sepak bola dan terjun ke dalam dunia sepak bola itu sendiri. Orang yang sangat berpengaruh terutama kedua orang tua saya yang sangat membantu dari awal sampai dengan saat ini, terus mendukung, serta beberapa dosen-dosen yang telah membantu dan mewujudkan mimpi saya, itu Papa Hadi Rahmadani yang berada di UNJ dan Pak Bambang Warsito yang sekarang berada di Ragunan sendiri. Itu beliau sangat berperan terhadap peningkatan karir sepak bola yang saya tekuni sampai saat ini. Untuk bermain, saya masih dalam tahap bermain di kelas universitas. Ya, saya 3 kali juara antar mahasiswa, Liga Mahasiswa di DKI Jakarta. Kemudian saya pernah melatih di Sevilla International School, kemudian di Milan Junior Camp 2012 yang berangkat ke AC Milan. Lalu saya membawa tim Ragunan juga juara di Kejurnas, kemudian membawa tim Ragunan di Thailand peringkat ketiga, serta yang beberapa tahun yang lalu itu membawa tim Ragunan juara di peringkat tiga di India, serta yang barusan, baru kemarin kita membawa tim Ragunan juara di Liga Pertamina. Jadi karir klub saya itu baru di Ragunan yang lebih intensif. Untuk penerapan disiplin ilmu sama seperti halnya pelatih-pelatih yang lain, cuman ini saya dapat motivasi dan dapat arahan juga dari Coach Nur Selan, mantan coach di U19, bahwa pada saat melatih fisik itu tidak hanya pendekatan terhadap fisiknya tapi juga pendekatan terhadap psikologis dari setiap pemain. Jadi pada saat kita melatih fisik, bagaimana tugas saya seorang pelatih fisik untuk menyusun materi latihan yang nyaman bagi si para pemain, sehingga pada saat melakukan aktivitas fisik, pemain pun merasa nyaman dan tidak terasa bahwa dia sedang melakukan latihan fisik. Nah, pada saat sebelum memberikan materi fisik, yang terpenting kita mengetahui karakteristik dari kepribadian dan psikologis dari si usia anak-anak yang usia remaja, karena sangat rentan dan sangat riskan pada saat melatih usia remaja terkait dengan keinginan mereka, kemudian keterbatasan mereka dengan peraturan-peraturan yang telah kita terapkan. Lalu pendekatan yang lainnya pada saat melatih di usia muda ini, kita juga harus mampu mempelajari dan mengetahui berbagai macam aspek fisik yang tentu notabene harus diterapkan di usia muda. Ini akan berbeda dengan usia yang grassroots maupun yang junior. Di usia yang youth ini ada beberapa komponen fisik yang harus ditingkatkan lebih, misalkan ya kayak kekuatan itu sangat dominan di usia remaja, di usia 16 tahun dan 18 tahun ini yang harus sangat ditingkatkan itu. Program di Ragunan sendiri, setelah mereka lulus dari Ragunan, kita akan coba menjembatani mereka ke klub-klub, terutama di klub-klub ISL U21 yang tahun ini kita telah menjebolkan satu pemain yang telah direkrut oleh Barito Putra U21 atas nama Argo, kemudian juga masih dalam perencanaan dengan Bali United. Ada beberapa 2-3 pemain yang di sini masih dilakukan pendekatan oleh Bali United untuk mengikuti U21 di Bali United. Target saya bersama Ragunan, saya tetap ingin memperoleh hasil yang terbaik dari sisi tim Ragunan. Yang belum terpenuhi adalah juara di sport school di Thailand, itu belum pernah terpenuhi. Kemudian juara di Subroto Cup di India itu belum tercapai. Maka untuk target saat ini secara tim, saya mengejar juara di sport school di Thailand dan Subroto Cup di India. Target pribadi itu
ingin masih berkeinginan dan masih mimpikan untuk melatih di tim nasional yang junior ya, yang usia muda, yang 19 tahun. Mungkin itu target kedepannya saya. Visi saya, visi kami dan visi saya pribadi itu memandang sepak bola itu tujuan dan misinya dari saya adalah membangun bangsa melalui sepak bola. Karena mungkin di sini disiplin ilmu yang telah saya pelajari dari universitas, kemudian juga saya melihat kemampuan saya untuk berkontribusi terhadap bangsa ini melalui sepak bola, ya, olahraga khususnya sepak bola, ya, maka saya coba untuk membangun karakter pribadi manusia Indonesia melalui sepak bola ini dengan baik, fair play, dan mampu mampu bersaing dengan ASEAN lah, seperti itu.